Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la hasbim bi ilmi nasyab ayat al-Arab muslim rawah muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah seseorang itu dianggap melakukan kejahatan, dianggap jahat ketika dia mengejek, merendahkan saudaranya sesama muslim. Orang yang suka mengejek, merendahkan sesama muslim itu sudah disebut cukup, disebut sebagai penjahat. Wan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhul jannata man bi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar zarrah. Berarti sebesar sangat kecil sekali. Tak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sedikit kecil sekali. Jadi ketika orang bersombong, dia akhirnya meremehkan, mengejek orang lain, merendahkan orang lain. Itu tandanya orang sombong. Dia merasa lebih besar, hebat. Orang yang seperti itu kata Rasulullah tak masuk surga. Sikit aja tak masuk surga berarti sombong, tapi kebablasan nampak kali sombongnya. Baqala rajulun inna rajula yuhibbu ayyakuna subhu hasanan wa nahru hasanan. Baqala inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batul haq wa hamtun nas. Kemudian ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana kalau ada seseorang yang dia suka pakai baju yang bagus, pakai sandal bagus, macam mana? Apakah maksud ini kalau ada orang pakai bajunya bagus-bagus, sandalnya pakainya bagus, rapi, apakah itu disebut juga orang yang sombong? Apa kata Rasulullah? Inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, Allah itu suka keindahan. Jadi orang muslim yang indah, kalau mau dicintai sama Allah, yang indah kata lebih bagus daripada yang tidak indah. Dan setiap orang yang penampilannya bagus, dia belum tentu sombong. Sombong itu dimana letaknya? Al-kibru batul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu menolak kebenaran, satu. Kemudian yang kedua, meremehkan orang lain. Menolak kebenaran, dia tahu dia salah nih, tapi ketika dinasihati ditolaknya. Walaupun dia tahu kalau itu betul nasihatnya, dia tak mau terima. Itu namanya orang sombong. Bukan hanya tergantung di bajunya saja. Cuma memang banyak orang yang kesombongannya itu nampak di bajunya, penampilannya, gayanya. Tetapi hakikat kesombongan itu pertama yaitu menolak kebenaran. Kalau dia dikasih kebenaran dia nolak, gak mau, ya, merasa paling hebat, benar terus. Kemudian yang kedua, ghamtun nas, meremehkan orang lain. Orang pakai baju bagus, sandal bagus, pakaian bagus, mobil bagus, bisa sombong, bisa tidak? Bisa takabur, bisa tidak? Sombong gimana? Kalau dia meremehkan orang lain, dia bajunya bagus, sandalnya, sepatunya bagus, dia remehkan orang lain yang jelek-jelek, yang melarat-melarat, miskin-miskin, diremehkan sama dia. Nah ini baru sombong namanya. Tapi kalau orang yang pakai bajunya bagus, pakaiannya bagus, mobilnya bagus, tanpa dia meremehkan orang lain dengan orang miskin bagus, dengan orang yang tak punya bagus,
tak merasa dia orangnya tak layak oleh kita lah. Malas nak duduk dengan mereka. Itu namanya sombong. Hah? Duduk nak ngobrol apalagi nak makan sama, tak level, tak lah. Itu dimakannya di restoran, makan yang enak-enak. Ya, orang miskin itu bukan tak satu level. Itu namanya sombong. Baju bagus, sombong. Nah, tapi tidak semuanya. Nah, tergantung kepada hatinya. Apakah di situ ada meremehkan orang lain ataukah tidak? Kalau ada berarti sombong, kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi kullu dzarratin kibrin, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun kecil sekali. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh.